melakukan penanaman pohon, pelepasan burung, dan juga menyebar bibit ikan untuk menjaga ekosistem yang ada di IKN ini. Sangat peaceful ya, sangat tenang suasananya, anginnya juga sejuk, kemudian juga udaranya juga sangat segar gitu. Hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di Jakarta gitu. Udara segar itu mahal kalau di Jakarta, dan saya paling parno gitu kalau misalnya ngeliat polusi dan menghirup udara yang gak segar, karena kami keluarga ada alergi kan. Nah di sini tuh begitu menyenangkannya, bisa merasa lebih sehat aja gitu, dan pagi-pagi seperti ini memang benar-benar menyenangkan hati. Kesannya tentunya amat sangat senang, karena ini baru pertama kali saya ke IKN dan ternyata tercengang-cengang, pembangunannya sudah sangat maju, dan pagi ini terutama suasananya indah sekali, udaranya bagus, bersih, lalu juga embungnya sudah hijau dengan air mancur dan segala-galanya. Ini amat sangat pengalaman yang luar biasa, jadi semoga nantinya pembangunannya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan akan menjadi ibu kota Indonesia yang membanggakan.